Oke, hai, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue mau kasih kalian velog-velog yang baru dateng ke studionya HSR Wheel. New arrival, dan ini model-modelnya gue baru lihat semua nih. Kita lihat kayak apa sih velg terbaru yang datang ke studionya HSR Wheel. Ini dia velgnya. Oke, di velg yang pertama ini ada HSR HG. Dia spesifikasinya ini ring 17 dengan lebarnya itu 9 dan offsetnya 10. Wow. Dia ini PCD-nya 6x139,7. Berarti ini tuh untuk apa ya, Hyundai H1 masuk, Trailblazer ya namanya itu masuk, terus ada Pajero, Pajero Sport, Fortuner, Hardtop, Hilux, Double Cabin, Triton masuk juga nih. Keren nih tapi ya. Dia tuh modelnya sebenarnya two-tone, tapi kayak karena ada polishnya gini, jadi mengkilat-mengkilat banget gitu. Dan ini kan ring 17 ya, dan ini enteng loh. Enteng banget. Wah, aduh, bunganya mentok. Ih, ganteng sih. Kayaknya kalau yang pakai kayak gini tuh mobilnya yang pengen kelihatan keker gitu kali ya. Dan gak bukan pengen kelihatan keker sih, karena mobilnya kan yang pakai ini pasti yang udah besar-besar semua ya, kayak Triton, terus Pajero, Fortuner kan udah mobil-mobil besar. Ditambah ini jadi keren banget nih. Apalagi pasti dipakein bannya kan ban yang model-model MT itu kan, ya model-modelnya kasar gitu. Jadi kelihatannya keker besar gitu. Wow, ini baru velg pertama loh. Gue masih punya velg selanjutnya. Ini dia. Oke, selanjutnya ini kita masih di PCD 6x139 ya. Ini yang udah datang kali ini ada HSR Goku dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 9 dengan offset 18. Dan ada juga yang ring 20-nya dengan lebarnya itu 9 dan offsetnya juga 18. Jadi ada dua ring ya, ada ring 18 dan juga ring 20. Tapi kalau untuk PCD-nya sama-sama di 6x139. Kalau untuk modelnya ya, ini sih emang udah matte black gitu kan ya. Jadi kalau dipakai di mobil, anggaplah misalnya Fortuner atau Pajero, macho banget sih, laki banget gitu, gelap gitu kan. Tapi karena mungkin ya selera kali ya, ada yang sukanya modelnya hitam semua. Kalau gue kan sukanya modelnya yang ada pemanisnya gitu, ada refetch-refetchnya. Ini kalau misalnya dia refetchnya itu modelnya silver atau polish nih, gue suka sih nih, bakal lebih keren nih. Oke, selanjutnya ini ada HSR Sapu. Dia ini spesifikasinya ring 18, lebarnya itu 9 dengan offsetnya 18. PCD-nya 6x139. Modelnya nih, gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Tadi kan dia full black tuh kan. Kalau ini ada pemanis-pemanisnya nih, ada polis-polisnya. Nah, gue demen yang gini-gini nih. Dia model dope-nya ini juga nutup ya, jadi si lubang-lubangnya nggak kelihatan. Dan dia yang jelas palangnya sampai ujung. Kalau kalian antara yang Goku atau Sapu, pilih yang mana? Gue sih kayaknya ingin deh. Tapi gue masih punya velg yang lainnya. Kita lihat ya selanjutnya. Oke, di velg selanjutnya nih, masih di PCD 6x139. Ini ada HSR Uzi. Dia itu speknya ring 20, lebarnya 9,5 dengan offsetnya 12. Ih, asli nih, gue suka banget nih model-modelnya nih, gini nih. Dia tuh nama warnanya black milling ya. Jadi ininya black, terus ada millnya di sini. Asli ganteng sih. Ring 20. Apa ya? Fortuner, Pajero masuknya. Ganteng nih pasti, asli. Nah,
Nah, di velg terakhir ini ada HSR Hoiru. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 8 dengan offsetnya 18. Wow. PCD-nya ini masih di 6139 ya. Dia tuh kayak ada insertnya gitu nih. Ini bukan aluminium ya, ini kayak tempelan gitu. Jadi ini buat mobil-mobil yang PCD-nya 6139, kalau misalnya di body mobil kalian atau mungkin cat mobil kalian ada aksen merahnya, ini pakai velg ini pas banget nih, cocok banget. Biar kelihatan ada merah-merahnya gitu, sama kan biasanya suka ada yang nyocok-nyocokin. Kalau misalnya kayak cewek, bajunya, baju celana ke sepatu, outfitnya warnanya sama misalnya gitu kan. Nah kalau ini masih masuk nih, yang punya mobil yang ada aksen-aksen merahnya, cocok nih. Ya, masih masuk. Tapi di full black pun, misalnya warna mobil hitam pun, ini masih keren loh. Masih keker. Ring 16, berarti bannya pasti digedein ya kan. Desainnya pun sudah mendukung untuk tampilan keren ya. Model palangnya juga padat banget nih. Keren sih, gue dibanding yang lain kayaknya gue lebih suka yang ini nih. Pokoknya semua velg-velg tadi sudah bisa kalian dapetin di seluruh cabang TKB Group Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja datang ke toko. Atau bisa juga pesan online di Tokopedia atau Bukalapak, atau bisa juga di Blibli. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan di share video ini. Dan kita akan bagi-bagi 2 set velg buat kalian semua yang sudah subscribe. Karena sebentar lagi kita akan mencapai 100.000 subscriber. Oke, gua Asyid Host Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.